Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar setia RSB, RSB Radio Suara Batubara FM 89.3 yang Allah muliakan di mana saja berada wabil khusus untuk Pak Putra dan seluruh jajaran penyiar dan pengurus RSB yang Allah berkahi. Insya Allah nanti sore maghrib kita sudah masuk satu Dhul Hijjah. Bulan Dhul adalah salah satu bulan yang Allah haramkan. Maksudnya bulan haram jadi ada empat bulan dalam setahun itu. Zulqa'dah, Dulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itu bulan-bulan Allah. Jadi di bulan itu dianjurkan kita untuk meningkatkan amaliah ibadah kita kepada Allah. Bulan lain juga ada kekhususannya. Cuma empat bulan ini untuk Allah Ta'ala. Jadi di bulan Zulhijjah yang penuh berkah yang nanti sore kita akan hadam. Ya, ada salah satu keistimewaan yang di dalam bulan itu, Islam itu rukunnya menjadi sempurna. Rukun Islam kelima, yakni beribadah haji bagi yang mampu. Tapi kepada kita yang tidak atau belum berkemampuan atau yang sudah pernah, maka ada juga amalia yang lain, amalan sunat, yakni dianjurkan berpuasa. Sebelumnya ada juga anjuran untuk berkurban, Tapi yang lalu kita sudah bahas. Puasa merupakan salah satu rukun Islam. Ada puasa bulan Ramadan. Tapi di sebalik yang wajib ada juga yang sunat. Di luar Ramadan. Kalau yang wajib selain Ramadan itu kodoan ganti. Ada nazar. Ada puasa uh, kifarat. Ya. Jadi di bulan uh, Zulhijjah ini terdapat amalan sunat yang saya katakan tadi puasa. Mungkin saya pribadi karena masih dalam nuansa pemulihan, mungkin puasa ini saya akan uh, berlalu, cuman saya anjuran saja. Uh, karena puasa Ramadan yang lalu, empat hari belum saya bayar karena kasus batu empedu itu. Puasa yang saya katakan tadi itu menjadi sebagai kebaikan bagi seorang muslim. Hmm. Jadi sebagaimana puasa Ramadan menjadi kewajiban, maka kita tengok apa sih faedah? Faedah ini kan manfaat. Manfaat kegunaan puasa bagi jasmani dan rohani. Kalau faedah puasa bagi jasmani menurut uh, ilmu kedokteran yang saya pahami meningkatkan kesehatan pencernaan puasa membantu membersihkan pencernaan dari racun dan kotoran jadi alhamdulillah saya di bulan Ramadan yang lalu hari ke-17 baru tahu saya itu ada sakit sakit batu empedu itu tapi belum dicek waktu itu empat kali kumat saya 17 23 25 29 itu yang belum saya ganti Hari raya juga begitu. Ketika di pertengahan hari raya, saya USG abdomen untuk menengok rupanya ada batu empedu. Nah, puasa itu menunjukkan itu berarti saya ada penyakit. Andai kata saya tidak puasa, mungkin batu empedunya tambah besar. Jadi, yang bermasalah itu bukan puasanya, tapi pencernaan saya selama hari ini. Mungkin saya agak asal begitu. Selanjutnya, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Puasa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga lebih tahan terhadap penyakit. Karena tubuh itu dia mengoptimalkan di dalam badan itu sendiri. Selanjutnya, menurunkan berat badan. Puasa dapat membantu menurunkan badan bagi orang yang mengalami obesitas. Jadi kalau ada orang makin puasa makin gemuk ini sebetulnya ada gaya puasanya yang salah. Ketika buka mungkin dilibasnya ya kan. Uh, jadi tidak teratur. Selanjutnya juga menjaga kesehatan jantung. Puasa membantu menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida dalam darah sehingga baik untuk kesehatan jantung. Itu bacaannya seperti itu. Kurang paham saya kalau ditanya apa ini trigliserida. Ini cuman pencarian saja kan. Uh, Pada puasa bagi rohani jiwa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah karena ketika kita berlapar-lapar kita akan berpikir macam mana orang-orang yang uh, kesulitan bahkan bisa beribadah kepada Allah saudara kita di Palestina di Rafa mereka kesulitan juga jadi puasa membantu kita lebih dekat kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan kepadanya. Selanjutnya melatih kesabaran dan pengendalian diri. Puasa melatih itu supaya kita mampu sabar, menunggu waktu. Karena pada dasarnya manusia ini sifatnya kurang sabar. Tengok anak-anak ya yang kecil itu ya. Selanjutnya meningkatkan empati terhadap orang. Sebagaimana kita menengok aku lapar, orang itu juga lapar, ada rasa memahami perasaan orang lain yang kurang mampu. Selanjutnya juga kalau untuk rohani meningkatkan kualitas ibadah. Puasa membantu kita untuk fokusnya ibadah saja. Puasa itu sendiri ibadah. Karena kalau kita ini kan kemana-mana jalan sedikit makan, jalan ke sini minum. Pikir manusia itu maaf seperti ada unsur hewani yang perlu dia istilahnya kalau bahasa kita di batu bara ini sukanya sonang, konyang, tonang, tenonang, monang. Nah, itu. Jadi ada sifat hewan di situ. Inginnya senang, inginnya menang, inginnya kenyang, inginnya tenenang. Kan begitu. Jadi puasa itu membuat kita, kita ini ada unsur kemalaikatan. Bukan hewan saja. Kita ini diciptakan Allah di muka bumi adalah untuk beribadah. Lalu kita bahas, ada berapa puasa sunnah di bulan Zulhijjah ini? Yang jelas besok, hari pertama sampai ketujuh, pahalanya itu seperti puasa satu tahun di dalam kitab eh, Jamul Fawaid wa Jawahirul Qala'id. Di hari ke-8 kemungkinan besok itu hari Sabtu, Sabtu yang mau dihadap bukan yang ini. Sekali lagi itu namanya tarwiyah. Nawa itu saumat tarwiyati sunatan lillahi taala. 8 Zulhijah. Itu kalau di dalam kitab Jamul Fawaid wa Jawahirul Qala'id, Allah Ta'ala yang menggariskan pahalanya yang luar biasa karena pada saat itu Allah berikan mimpi kepada Nabi Ibrahim menyembelih anaknya pada dasarnya adalah kibas hari ke-9 juga kibas mimpinya itu hari ke-10 baru Nabi Allah Ismail jadi kalau kita tarik dari 1 sampai 8 berarti nilainya 8 tahun puasa Lalu hari kesembilannya puasa Arafah. Nawaitu sauma Arafata sunatan ta'ala. Sengaja aku puasa sunat Arafah. Arafah ini hari kesembilan. Bukan karena mereka wukuf di Arafah. Andai kata wukufnya mereka itu adalah hari Sabtu. Sementara kita hari raya hari Senin. Hari Senin itu kan berarti 10 Zulhijjah. Hari Minggu lah kita berpuasa Arafah. Karena beda matlak, beda tempat. Kita sebenarnya selisih dengan Mekah itu bukan 4 jam, tapi 20 jam. Jadi kalau 20 jam tambah 4 jam, 24 jam. Jadi kadangkala waktu kita bersamaan dengan Mekah, atau kadangkala kita bisa berbeda. Contohnya, hari ini wukuf di Arafah. Contoh, belum tentu besok kita hari raya, boleh jadi akan datangnya, karena menurut penilaian orang-orang yang berilmu, bukan kalau hari ini wukuf besok hari raya, ndak. Karena kita beda, matelak beda tempat, jadi ada pertimbangannya. Seperti kita lah, sekarang di sini pagi, kalau di Amerika ini malam, perbedaan waktu itu. Lalu kalau kita mau mengambil puasa ayam ulbet, karena hari 10, tidak boleh, karena hari raya, haram. Kalau mau imsak menahan, mulai dari azan subuh sampai mau selesai sholat. Uh, idul Adha. Maka baiknya salat Idul Adha-nya dipercepat jam 7 lewat 15 menit di sini. Jadi habis itu kan langsung dibukakan, habis itu langsung menyembelih kan begitu. Hari ke-11 tidak boleh puasa, 12 tidak boleh, 13 tidak boleh. Kalau ayam mulbet ini kan biasanya 13, 14, 15. Berketepatan kita 13 masih haram puasa, walaupun dia rajin puasa. Jadi diambil ayam mulbetnya Ayamul Bayt itu bermakna bulan terang, purnama. Jadi diambil 14-15. Kalau mau ditambah 16 berarti uh, seperti mengganti yang 13. Supaya dapat 3. Kalau pada dasarnya 14-15 saja. Kalau mau dapat 16 silahkan. Kalau besok puasa Eropa baiknya jangan sendirian. Karena itu hari Ahad atau Minggu. Ada unsur kemakruhan. Karena pada hari Minggu, saudara kita dari Nasrani beribadah. Jadi kalau dalam Islam itu digandeng. Nah, kalau Arafah sama Tarwiyah digabungkan lah itu. Atau kalau mau puasa mulai dari besok. Nah, dari Sabtu terus sampai uh, minggu. Minggu aja sekali lagi. Itu sebelum hari raya. Idul Adha. Seperti itu. Ada lagi namanya puasa ayam musud. Ayam musud ini hari gelap. Kalau seandainya satu bulan hijab itu adalah 30 hari, maka ayam musudnya adalah bulan itu hilang ya gelap mau timbul bulan baru 28 29 30. Kalau tidak 30 berarti 27 28 29. Kan seperti bulan Ramadan ada uh, 27 harinya begitu. Udah itu lagi di bulan Zulhijah ini ada puasa Senin Kemis. Itu udah biasa lah ya. Ada lagi puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari ndak, sehari puasa, sehari ndak. Jadi kalau dia puasa yang nilainya dahar setahun itu setiap bulan ambil tiga hari saja begitu. Jadi keutamaan puasa sunnah di bulan Zulhijjah jelas mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya menambah ketakwaan dan keimanan. Selanjutnya sebagai bentuk latihan untuk meningkatkan kesabaran dan menahan hawa nafsu. Selanjutnya mengharapkan pahala berlipat ganda karena bertepatan dengan amal ibadah haji. Bagi kita yang tak bisa haji, kita merasakan nuansa ibadah yang ada di uh, tanah suci kita ada di sini atau kurban kita kalau enggak bisa puasa anjurannya uh, bersedekah kalau enggak bisa juga ada yang paling minim bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir satu hari mulai besok sepuluh kali uh, sampai sepuluh hari dibaca jadi marilah kita manfaatkan bulan Zulhijjah ini untuk memperbanyak amal ibadah karena e, ibadah di bulan Zulhijjah ini ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu saja Pak Putra. Ah. <laughs> iya iya. Silakan silakan. Pak Jamir, iya. Oh di Kuala Tanjung, ya semoga Allah memberkahi Pak Jamir di Kuala Tanjung. Hmm, Pak Amir yang Allah muliakan dan para pendengar setia RSB di mana saja berada, mengambil dua hari boleh, boleh. Maksudnya 8 Zulhijjah itu sama 9 Zulhijjah, bukan 8 atau 9 Juni karena kemungkinan kita besok eh, hari rayanya kan 17 Juni ya. Aa, berarti dia besok puasa 15 16 begitu. Karena kita kan memang berselisih waktu pertanggalan Masehi dengan Hijriah. E, masehi kita kan Juni, kalau Hijriah kita kan Zulhijjah. Begitu. Iya, puasa Tarwiyahnya tanggal 15 dan puasa Arwahnya tanggal 16. Iya, 16 bulan Juni ini ya. Uh. Ya enggak apa-apa. Ini kan sunnah, sunnah itu kan dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa, begitu. Iya, makin banyak kerja, makin banyak pahala. Nah, sebenarnya saya pun mau bicara bahasa batubara, cuman nanti mungkin ada saudara kita yang eh apa namanya terbiasa dengan bahasa yang saya gunakan. Nah, nanti banyak hilang huruf r-nya. <laughs> iya, iya ada rencana karena kita mau menyapa mungkin uak-uak uh, kita -uak gitu yang tua kan gitu. Uh -uh. Yang mungkin kurang paham bahasanya, yang terlalu kota kali, kan? Iya, 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 iya. Oh, apa itu? Iya, yeah, Bang Bakri enggak 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 Abdul Bang Bakri. Tetap saja Abdul sahur itu diakhirkan. Makanya ada kesunahan makan sahur. Jadi kalau yang apanya uh, idealnya itu kalau kita di sini jam-jam empat... -jam, jam setengah empat. atau kalau mau agak di awal-awal setengah tiga. Kalau habis isa sekitar jam sembilan. Kita sebenarnya lama itu nahan, sementara agama ini kan memberikan kemudahan. Cuma, kalau ada orang yang dia makan sahur, itu kan makan di akhir malam itu loh, makan sahur. Jadi, kalau dia tak mengamalkan, ya tak dapat sunnah, karena salah satu kelebihan umat Nabi Muhammad ini makan sahur. Umat terdahulu itu puasa, tapi nggak ada sahurnya gitu. Uh, jadi, memang... Uh, paling Abdul itu menyegerakan berbuka termasuk juga uh, melambatkan makan sahur seperti itu Bang Bakri hmm. ya. Iya, jelas. Jangan pas azan masih makan ya kan. Iya, <laughs> Bu Ina di pesisir Ya, sebenarnya kalau kita punya aplikasi HP sekarang, ya kan, tinggal install saja itu aplikasi jadwal waktu sholat. Kalau imsak itu, ya, kalau saya pakai aplikasi juga, jadi kan kita sesuaikan koordinat batubara. Jadi, kalau seandainya katakan eh, subuh itu, katakan jam 5 berapa kurang 15 atau 10 gitu berarti imsaknya itu tarik 10 menit andai kata jam 5 pas berarti jam 5 kurang 10 imsak sudah masuk kalau buka puasa ya jelas azan maghrib asal azan maghrib ya udah buka tapi sebenarnya kalau di suatu kampung sudah rajin berpuasa sunat dan disepakati buat nazir nazir itu bisa dikompakkan agar di waktu-waktu yang katakan imsak, katakan buka, dia ngasih tahu. Iya, seperti itu, bisa-bisa saja. Iya, ah, iya, Bang Ido Soma, iya. <g discussion> amin, amin. Oh, iya, Pak Ido Somai hukum duduknya, duduknya itu rukun. Rukun. Rukun berarti kalau dalam kondisi sholat wajib. Bagi yang mampu. Kalau nggak mampu duduk, ya baring. Ibaratnya dia orang sakit. Iya, seperti itu duduk. Jadi yang penting kondisi duduk. Masalah bentuk duduknya, apakah dia tawaru, apakah dia iftiros, itu sunnah sendiri. Tapi hukum duduk di tahiyat akhir, itu termasuk rukun, rukun 13 dalam sholat. Yang jelaskan kalau kita sholat itu ada pertama nih ya, habis itu takbiratul ihram berdiri bagi yang mampu membaca fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk terakhir ya, tasyahud akhir. Udah itu lagi salawat kepada nabi ya, udah itu lagi salam baru tertib. Nah, itu semua rukun. Rukun di situ maksudnya wajibnya. Kalau kurang, bagi yang mampu, hukum sholatnya batal. Itu yang wajib ya. Kalau yang sunat, ada pengurangan untuk berdiri. Boleh dia duduk, tapi pahalanya berkurang. Seperti itu. Ya. Ya, Ayah Rajali di Serambingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> sebenarnya, kalau Ayah Rajeli, tanya saja sama dokter oh, tentang masalah kegemukan ini. Obesitas kan, karena sebenarnya idealnya kita itu, kalau puasa ya badannya normal-normal saja. Kalau ada kegemuan ya, kita sangka baik. Mungkin asupan gizinya bagus begitu saja, jadi kalau ada ini kan tadi dalam pandangan medis yang jasmani itu kan hanya sebagai paham daripada rekam jejak medis. Kalau dalam kesehatan ya boleh jadi orang gemuk itu lebih sehat daripada yang kurus. Atau boleh jadi orang yang kurus ini lebih sehat daripada gemuk. Karena kan ada penyakitnya di situ. Kalau ada orang tambah gemuk, mungkin karbo karbohidratnya lebih banyak, gulanya lebih banyak. Tahulah kalau bulan puasa, berkaca dengan Ramadan. Biasanya gulanya perlunya satu hari setengah kilo. Ketika puasa sampai bisa satu setengah kilo. Sebab buat kola, teh manis, segala macam lah. SS apa semuanya. Jadi sebenarnya badan itu menyimpan. Begitu. <laughs> iya. 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 Ah, sampai di sini. Iya. Ya, semoga Allah mempermudah kita untuk beribadah di bulan Zulhijjah. Bagi yang bisa kurban, kurban. Bagi yang bisa puasa, puasa. Bagi saudara kita di Tanah Suci, semoga jadi haji haja mabrur mabrurah. Semoga saya, Pak Putra, seluruh penyiar, seluruh pendengar setia RSB, Allah sampaikan ke tanah Sici bisa ibadah Umroh atau Haji kepada kita yang bisa berpuasa dimudahkan kepada kita yang uh, tidak bisa berpuasa bersedekah kalau kita berarti kita zikir la ilaha illallah uh, wadaulah syarikalah laul mulku hamdu hamduyohi wa yumi tua wa ala kulli shayin kadir semoga Allah menyayangi kita semua sehat walafiat selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.